yang di depan adalah marching band. Sehingga apa? Sehingga saudara-saudara semua harus paham ideologi bangsa Pancasila dan juga rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya punya harapan pada para kawula Ngayogyakarta, ya, jangan mengkhianati ideologi dan rasa kebangsaan kita yang dari awal Yogyakarta telah ikut membangun negara ini dan sampai akhir juga akan tetap bagian dari negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian harapan saya kita semua bersama membangun masa depan dengan segala suka duka dalam kebersamaan. Karena kekuatan Yogyakarta adalah kebersamaan, baik pada waktu bencana, baik pada waktu punya rasa kebahagiaan bersama dengan duduk tafakur bersama di tempat ini. Semua itu adalah karakter kebersamaan yang harus tetap kita langgengkan, tetap kita anut.
yang terjadi kekerasan antar tetangga, antar kampung, itu saya itu malu. Saya berharap di Jogja tidak ketularan hal-hal seperti itu. Apa yang menjadi masalah bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan dengan siapapun di antara para pejabat yang ada, dengan harapan kita warga masyarakat itu tetap bersatu padu, tetap aman, tetap nyaman, untuk mencari sesuap nasi juga tidak susah. Harapan kita, para pejabat pun melayani dengan sebaik-baiknya. Tadi makanya saya bilang, di sini juga ada Pak Wali, juga ada Pak Bupati, ya, yang maju dengan partainya, benderanya, tapi tolong bendera yang lain juga diperhatikan. Sekecil bendera apapun, tetap itu bagian aspirasi masyarakat Jogja untuk daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Perlu didengar, perlu ditelaah, dan perlu dikonsolidasikan. Karena hanya dengan cara itu, ya, tidak ada warga masyarakat yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang selalu bicara aku dan kamu. Kita semua itu, kita sama sebagai bagian dari warga Jogja, warga negara Indonesia. Semoga saja peristiwa-peristiwa seperti ini bisa memberikan pencerahan kita bersama untuk tetap membangun Yogyakarta untuk masa depan yang ayem tentrem, ya, di mana setiap orang, ya, tidak perlu takut untuk mencari sesuap nasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selamat kepada panitia, terima kasih dalam kesempatan malam hari ini. Semoga mari kita sama-sama berkumpul menikmati seenak kita duduk bersama di tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.